Lari kemana ini, Ines? Serah sih, Kak. Rezon. Hah? Kita orang mau lari kemana ini? Bentar-bentar sini aja, Kak. Jauh, jauh-jauh, capek. Coba tuh ada cewek. Oh iya, iya, boleh. Ya udah, Kak, masih jauh dulu. Oh iya, 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 iya. Ih, Kak, cantik tuh, Kak. Lu pengen deketin lu. Iya kak, lu kan jomblo. Lu nantangin gua berdua. Lu lihat nih. Nona manis. Apaan sih? Dapet ya konco? Kagak. Akhirnya sampai juga kak di rumah lo. Cewek tadi siapa ya? Gue penasaran nih. Bangun. Katanya mau tidur. Banjir kali ini diperkirakan telah mencapai ketinggian 2 meter. Banjir ini disebabkan oleh penumpukan sampah yang berada di bantaran. Ah, itu aneh, kayaknya nyindir gue banget deh. Bisa lu tidur tuh. Terus gue mimpi, pas gue mandi, ada ini, ada sampah. Sampah? Pas gue mandi, makanya. Iya, gue juga tuh. Lagi anak-anak berenang, tiba-tiba ada sampah. Banyak gak? Iya, banyak banget lagi. Kok sampah? Gua juga. Masa cewek yang tadi? Oh yang tadi ya tadi. Iya yang gua samperin jadi papeda hitam. Alah. Masa? Papa ini papeda halus jadi papeda hitam tuh. Nona manis. Mama. Tar dulu. Ambilin gua minum dulu dong. Tapi lu tau gak sih tanda apa? Sampah aja. Habis sama masyarakat. Ya udah gua. Lu aja ya. Mau gua. Ayo berdua. Mau. Tahu nih, mana kayak kampung gini banyak sampahnya. Masalahnya di komplek anaknya Vero lagi sunatan. Ayo lu, alasan aja. Bilang aja takut ketemu cewek yang kemarin.
Stop. Mendingan kita pungutin sampah. Gimana? Aku takut. Iya. Yaudah, oke deh. Satu, dua. Bang Artagraha.